Pagi hari ini gue baru nyampe Purwakarta. Fun walk. Karena malam kita mau manggung di sekolahan kakak Lea. Sampai ketemu nanti malam semua. Kita jalan di area sekolah. Bye bye. Bukti hubungan Celine Evangelista dan Ariel Noah kembali tersingkap. Keduanya semakin gencar memamerkan kemesraan usai hubungan Celine Evangelista dan Marcel Widianto berakhir. Kedekatan Celine Evangelista dan Ariel Noah ini kian menjauhkannya dari Stefan William, sang mantan suami. Setelah menyandang status janda, Celine Evangelista sempat beberapa kali dikabarkan dekat dengan sederet pria, sebut saja Ariel Noah yang masih hangatnya diberitakan, Julia B. Margana hingga Marcel Widianto. Peristiwa ini terjadi saat Ariel Noah dan Celine video call sambil olahraga pagi bersama anak-anaknya, dan Celine langsung membangunkan Ariel Noah yang entar malam akan manggung di Purwakarta Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023. Sontak saja para netizen dibuat terkejut ketika mendengar panggilan yang dilontarkan Ariel untuk Celine saat hendak sedang habis olahraga, dan Ariel mengucapkan sampai jumpa nanti malam di konsernya Noah di Purwakarta. Semangat sayang, ucap Ariel. Hah sayang, selamat pagi, sahut Celine kaget. Bukan hanya itu, Celine Evangelista baru-baru ini mengunggah video di akun Instagram yang memperlihatkan aktivitasnya jalan pagi. Ia juga mengajak anak-anaknya yang sangat menggemaskan dan cantik-cantik berkeliling lingkungan rumahnya. Dengan mengenakan tank top abu-abu dan celana panjang abu-abu juga, Celine tampil santai dengan lagi jajan di pinggir jalan. Morning walk, tulis Celine Evangelista. Video yang diunggahnya langsung jadi perbincangan netizen. Hal itu karena penampilan Celine Evangelista yang bikin gagal fokus. Bagusnya body mbaknya, gimana caranya, kata akun @ujangrahman. Perfect body kakak, dot aku selalu suka sama kakak dari dulu. Semangat comeback, kasih emang cantik, TPJGN lupa kecantikan tunya titipan dan jaga degan baik mebeka Celine cepat mendapatkan jodoh, tulis akun @danidilkis76, Celine Evangelista cantik banget, sambut akun @fadilalrashid. Selain kecantikannya, mereka menyebut Celine Evangelista mirip Barbie. Para netizen seperti sangat terpesona dengan Celine. Medeka mirip degen boneka Barbie yang cantik, tulis akun @ari_aditya_99. Mirip banget dengan Barbie, puji akun @syahnabila_fani. Apakah Anda sepakat dengan penilaian mereka tentang kecantikan Celine Evangelista? Celine tips biar bodinya kayak mbak dong. @celinevangelista, kata akun @astia. Sanjungan selalu disampaikan netizen, tiap kali Celine Evangelista mengunggah foto dirinya di akun media sosialnya. Baik saat pose sedang berdiri, bersandar di jok kendaraan pribadinya, sedang menyanyi, maupun saat Celine sedang berbaring. Paura sempat mengunggah sejumlah fotonya saat sedang berbaring di tempat tidur. Cuci muka sebelum tidur, dan jangan lupa berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita lalui hari ini, senang ataupun tidak. God always by your side, tulis Celine Evangelista dalam salah satu keterangan foto yang diunggahnya beberapa waktu lalu. Mebeka Celine emang cantik, tapi jangan lupa kecantikan tunya titipan Tuhan juga degan baik mebeka Celine tak doain cepat punya pendamping lagi, tulis akun @danibilkis76, aura cantik banget, sambut akun @fadilalrashid.